Aduh. Wali bah. Gini kali hidup bah. Berlembaran. Gak pulang. Baju gak ganti. Pakai orang lebaran pakai baju baru. Awak masih pakai baju ini pun. Nak jelas juga lah hidup ni. Dah lah. Ni apa ni? Ainul. Macam mana lah ya? Pergi lebaran, orang pergi rumah ke rumah sanak saudaranya. Awak disuruh jaga lagi sini. Alhamdulillah bang, apa sekali sama anak. Sama. Kembali. Salah nabi baju dari abang nih. Dan kena tinggal di bawah. Ini lah ada. Alanit. Di mana? Ganteng kali bah. Dari, aduh, dari tadi sana. Apa ngutip cahaya ke rumah? Enggak lah. Jalan-jalan lah. Keliling-keliling. Bertamu. Sedap jadi kan. Macam mana Adil? Sehat Adil? Hari raya. Sehat Adil? Sehat-sehat. Cuman gini lah bang. Cuman lagi. Apa gimana? Abang tengok tuh warna-warni baju. Baju mantap. Baru. Coba ini warna apa nih? Kuning pinang. Kuning pinang. Jarang kan warnanya kan? Iya lah. Kalau ini dia yang baju beli sama Bang Nasi Goreng? Iyalah, limited edition nih kata Bang Nasi. Limited edition. Agak mahal sedikit. Tengoklah awak nih. Aduh, apa ini lah? Ini ada apa? Alat tempurmu nih, Dil. Tuh sini aja lah ya. Sender kan enak nih, enggak apa. Kan aman deh pakai baju baru. Jadi cuman Adil? Cuman lagi gini lah hidup kita. Daerah raya? Ah, raya nggak raya sama ya aku. Beda sama abang-abang lah. Udah raya kedua. Masih abang raya pakai tengok tuh baju warna-warni, baju baru. Ah, tengok nih. Dari hari pertama sampai raya pun kayak gini ya bentuknya. Tapi semalam itu udah aku beli. Iya, cuman... Tapi udah beli. Harus pakai sekarang ini, disuruh Pak RW. Cuman ada lagi. Bang. Tiga kali ngomong Pak RW itu. Kaya, susah di lobinya. Soalnya semalam, Bil. Iya. Satu beli, ya kan? Satu dari lagi. Abang, ya? Iya. Iya. Satu lagi karena keliling-keliling ya kan, nawar-nawar ke rumah-rumah, dapat satu. Ya, bonus lah. Oh. Gitu. Bonus nah, sponsor ya? Sponsor. Bonus sponsor. Karena gedor-gedor rumah orang. Iya. Ya, sekarang keliling kan, jualan. Alhamdulillah laku banyak. Cuma ini, udah dapat bonus. Pak Haji itu aja. Belum dikasih sama Pak RW pakai, harus itu pakai seragam. Hijaunya udah gak hijau apa lagi itu? Udah gak hijau lagi ya ini. Apa? Lumut busuk ya. Lumut yang gak kena air loh. Jadi udah mengering dia. Nah, inilah. Udah hijau kehitaman gitu. Awak punya atasan kayak gini. Gimana lagi? Makanya apa? Kau banyak bersyukur juga lah. Baik-baik lah. Harus udah bersyukur kali gue bang. Tengok lah. Harus baik-baik juga. Kadang-kadang... Kurang baik apa gue coba? Dari pertama sampai terakhir jaga malam aja gue. Aku bersyukur, tapi kok mukanya kayak gak terima kenyataan. Iya. Gimana? Sedih gitu. Orang tengok lah lebaran tuh pakai orang pakai baju baru. Hidup tuh gak perlu ngeluh haki. Bersyukur lah. Tapi si Padel nih kan, memang bajunya tengok lah, hijau. Sepatu yang keren enggak? Iya ya. Yang jangan. Ya dari sepatu dulu sepatunya sepatu mahal. Lah. Kita cuma selop ini. Kita sandal dia dari dulu sih sepatunya nih. Kayak mereknya mahal nih. Kayak awak selop orang rematik nih. Samurai rematik nih. Ini disewa. 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 Tapi keren juga ya. Keren. Ini anak muda masih kayak gini dia. Tinggi dia. Slip on. Modelnya. Tidak lah bang. Tapi gak cocok sama bajunya. Gak cocok sama orangnya. Bisa jadi. Soalnya sepatunya mahal, bajunya itu. Abang nama kelontong? Dupat? Ya belum lah. Jangan ditanya lah kalau kelontong. Kan kami udah bertemu kemana-mana. Malam ngapain berapa? Jadi? Ya biasa hari pertama lah sama kelontong. Mau Peri udah? Hah? Peri biasanya buat lontong lu? Ya, itu raya pertama. Itu kan raya pertama kita ke situ. Itu kemana raya pertama? Oh iya. Makanya... Jaga juga? Sisa-sisa yang ada?
Sisa-sisanya? Sisa-sisanya. Enggak mesti nonton lebaran pertama, lebaran kedua, ketiga, keempat kan bisa aja. Nah, bisa udah ganti menu. Ah. Biasanya ketupat tuh rep dama. Kalau sekarang ya apalah, hari kedua biasa orang simpulkan daging, dapat. Rendang lah. Kalau hari pertama lontong, ya apalah ketupat. Kue? Ya kue banyak lah. Sekarang pun gampang kali. Setiap rumah punya kue nih. Iya. Sini, apa-apalah lidahku. Apa kata apa? Ya semalam tuh masjid itu, pada ceramah sore itu tuh, lidah kucing lah katanya, kuping gajah. Lidah kucing, kuping gajah. Nama-nama kuenya ya? Nama-nama kuenya. Tak apa-apa lah. Awak tengoknya, kue raya pun gak dikasih PRW. Cuman nanti, aduh tunggu. Kok tega kan ya? Ya gitulah, awak nunggu-nunggu dari... Kembali lah untuk orang bertamu di sini, mau sajikan gitu. Macam mana lagi coba? Ini PRW sebenarnya, jatah PRW. Cair. Ini raya kedua. Baju cair nih, Pak. Baju udah separuh ngirim ke apa, sanak saudara. Baru lagi bayar utang. Bayar utang? Ya, utang dari siapa? Utang? Ada pengumuman itu aku. Dan sendiri itu? Enggak, ada beda lagi nih. Banyak kali cicilan. Cuman kalau dalam istilah zaman sekarang, gaya sulit apa? apa istilah gaya elit? Ekonomi sulit. Gaya elit, ekonomi sulit ya? Gaya itu nomor satu, ekonomi itu di belakang dia itu dah. Enggak, aku mulai harus sepatu itu bisa apa? Ada punya abang cuman dikasih pinjam. Oh gitu? Memang betul ya, gayanya elit, memang minjam. Gaya elit, rupanya pas cek gaji. Siapa, cuman gaya itu nomor satu. Iya, sepatu harus keren. Tapi kok gaya satpam segala macam gaya nomor satu. Tapi baju hijau itu aja. Maunya baju hijau kayak gitu, ada berapa setengah? Iya, itu udah ada baju di rumah. Mau pakai nanti kasih sama PRW, pakai ini dulu katanya. Bukan, itu kan baju raya kan? Baju baru kan? Baju ini apa, baju hijau? Ini lu masa gak ada kan? Ya, cuman satu rupanya. Tergantung PRW, kalau PRW ngasih baju dinas yang baru, kenapa? Kayak batik gitu, kayak nggak pernah. Kalau nggak ada, gini, satu minggu nggak pakai batik. Baju batik dong, kerja-kerja di kecamatan, desa. Ini kan desa. Iya, cuma jaga ini ya, cuma. Apa pakai batik coba? Bukan masuk kantor. Ini kan dinas santung di sini. Iya, setidaknya orang tahu nanti. Iya, kalau pakai baju batik, orang masuk kampung lain, dan kampung awak, nggak tahu dia orang siapa udah enggak nih. Nggak apa-apa, itu perkenalkan saya. Nanti kan dikira ke kerja kantor, apalagi kan belum nikah. Umur bertambah terus. Nah, itu nanti lah, Bang. Ini aduh, susah. Mana mau nikah, Pak? Tapi kata apa, dengan rimaji, kita Ustaz, kalau kita nikah, makin kaya kita nanti. Dicukupkan rezekinya. Itu masa nggak percaya perkataan itu. Tapi mau gimana pun, orang lebaran baju baru dah. Cuman iyalah. Mana lagi? Ini tengoklah, style kan keren-keren gitu. Kayak bentuk sitar. Aku tergantung PRW aja nih. Kalau PRW ngasih aku baju, kalau enggak. Intinya assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa cerita nih? PRW. Baru muncul nih. Kalau ini udah kayak orang tua antum di kampung. Iyalah. Kalau enggak awak dipecat-pecatnya. Bentar. Tengok. Pak RW baru. Mari lah. Beda lah kepala suku di sini. Kepala THR nih dari Pak Camat. Camat pula jadi gitu. Dari Pak Camat dapat. Dari Pak RW? Tapi udah satu. Cuma boleh dikasih satu pakai. Dari Pak RW. Satu bonus keliling. Dua. Terus dipakai enggak juga? Tapi Pak RW belum kasih pakai baju dinas dulu katanya. Betul, Pak RW. Beberapa hari seperti itu. Itu kan. Tapi kan udah hari kedua nih, Pak RW. Ya. Masih banyak tamu-tamu dari luar. Mudi-mudi. Polisi lihat di jalan tuh. Kayak baju raya. Enggak lah, kayak polisi lah. Bahkan baju dinas ya. Bahkan rompi hijau lagi. Tapi jangan gitu. Lebaran pun di jalan mereka di. Ya, tapi kan gajinya besar. Ini besar juga kalau di kali setahun. Kalau iya, itu kan dinas dia. Negara, beda lah. Ini sama juga ini. Ini lingkup kecil. Untuk dinas juga ya. Emang apa sih yang dijajimu berapa orang? Tapi kan dengan pakai baju baru kan biar nampak hari raya itu. Siar, Pak. Siar gitu. Gimana ya? Identik lebarannya baju baru. Mana ada aja sudah mau tidur pakai baju baru. Betul juga. Belum lah baju.
Gak udah kayak gini aja kan, apa duitnya kok udah habis, ya udah jual aja lagi. Ah itu juga kalau nggak dipakai otot-otot antum, otot-otot jual duit tuh saya kan berputar apa jadi jual ya. Punya orang pun dijual. Ini harus dijual nih. Kan dikasih. Janganlah itu. Katanya pinjam. Jangan dijual lah. Itu punya orang soalnya. Nah, kan itu minjem kan. Kalau sudah habis duit, gimana nggak jual? Iya lah. Tapi emang iyalah. Betul rasa syukur. Pakai baju baru lebaran. Ya pasti lah. Masalah. Tapi bukan suatu kewajiban juga. Harus pakai baju baru. Tapi terkait bapak ini, bapak ini gimana? Bapak ini tugas yang mulia. Masya Allah. Menjaga suatu daerah. Itu kalau meninggal syahid nih. Kata Pak Edo gitulah tuh. Tapi kasih motivasinya tinggi. Motivasinya tinggi kali. Gajinya? Gajinya? Wallahu a'lam lah. Antum gak begitu, harus ikhlas. Itu perkataan Pak Edo itu benar. Kita bersyukur. Ajar itu. Polisi, TNI. Kalau arus mudik itu gimana lebaran? Ada yang di jalan. Di jalan mereka mengatur jalannya mudik. Gak sama keluarga. Berkorban. Patroli. Pakai baju apa? Dinas. Pakai baju lebaran enggak kan? Enggak. Baju dinas. Ya. Emang betul ya kan? Itu cuma 8 jam aja dia kerja. Sisanya baju baru. Ini 24 jam. Entah gak jelas, payah, pegawai doa. Pegawai abadi nih kayaknya nih. Lobby awak gak mempan sama Bapak RW ini. Tak gimana? Udah, habis besok-besok bisa. Besok? Habis besok-besok katanya. Berarti 2 hari lagi. Berarti udah habis raya tuh. Habis lah, orang udah habis raya. Udah habis semua pakai baju. Awak baru mulai. Pakai baju baru. Kata orang ngapain pakai baju baru. Hari raya. Udah lewat. Ngaku hari raya sendirilah. Soalnya semalam itu raya dilarang sama PRT, sama PRW. Gitu. Iya lah, mungkin. Kalau anak-anak kan seru kan. Baju barunya itu malam takbiran tuh udah disiapin. Udah siapin nanti pun rapi. Celana pun ada rantinya untuk ikat dompet dah apa-apa lah kaleng kue. Ranti segala macam banyak lah. Itu kalau anak kecil. Dirimu kan bukan anak kecil. Anak kecil kan rame, seru. Jadi kalau lebaran tuh sehari tuh bisa 3 kali pakai. Iya. Pagi baju koko. Siang? Siang. Siang yang agak gaya. Sore? Malam? Ada rantai-rantainya. Sore gak pakai baju? Abis buka baju. Panas. Panas. Itu kan anak-anak. Tapi kan kalau kita pakai baju itu bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Kasian juga nih. Ya udahlah, abis ini pakai dua-duanya langsung. Sekaligus. Itu gak ada raya. Itu dianggap udah, ini penyakit. Kue pun gak ada perlu bawa ke sini. Habis ini kita bawa yang ada di rumah tuh. Udah habis. Sisa-sisa dari tamu lah baru dibawa. Apa kerak-keraknya tuh dibawa. Banyak kiriman dari camat ada. Dari pokoknya banyak lah. Dari pabrik-pabrik sekitar tuh. Citrup ada? Citrup. Citrup ada. Bukan citrup. Sirup. Sirup. Citrup. Sirup. Rasa melon. Rasa melon. Raspberry. Banyak. Tidak kasih lah, biasa-biasa kalau orang apa sih, ada sirup, gula. Tapi udah ke rumah kemarin hari pertama. Iya, gimana lagi? Tapi hari pertama rame sih yang datang. Dia nggak datang rumah baru? Datang, tapi gue bagian jaga lagi. Jangan-jangan dia tukang parkir yang depan? Iya. Tapi kan sempat makan kan? Duluan. Duluan makan, Cak. Tapi tadi katamu apa, masih ada lontong nggak rumah baru? Gimana ya? Pak Heru ini bukan puasa pertamanya masa lontong, sampai seminggu masa lontong dulu. Puasa pertama. Lebaran. Ini dari raya. Dari raya. Epek apa nih, epek gak perlu pakai baju lebaran. Iya, jadi terasanya. Di sini kita rasanya. Apa? Gak terasa raya. Jadi momennya momen Ramadan masih ya? Jadi tadi dibully ceritanya. Nah, gimana lagi nih bentuk-bentuk orang nih? Sebenarnya tapi bajunya mantep-mantep juga sih. Iya, mantep-mantep. Kuning, kuning pinang. Hansip kalau pakai baju warna gini. Nggak juga, kecuali ke muka. Warna kulit ya pembeda. Satpam aja udah kayak polisi kan? Iya sekarang. Adil, kalau aku pakai baju yang mantap sedikit ya kan. Apalagi jomblo udah bekar di situ. Oh pakai nanti kalau ada yang singgah rumah Peri, tengok. Keren juga abang ini. Nah, cocok juga itu. Sekali mendayung 20 terlewati. Kan gayanya ngatur parkir, rupanya dapat jodoh nanti. Nah, kan tamu Pak RW itu banyak dari luar-luar tuh. Banyak keluarga. Sudah enggak terlalu padat.
bisa pakai baju apa? Pake baju yang dikasih kemarin sama bonus dari Wawa ini. Jadi pagi pakai baju PRW, siangnya pakai baju ini. Ya. Malam baru pakai baju ini. Malam ini lagi. Ya. Boleh kalau itu boleh lah. Biar ada rasa-rasa bahagia sih. Betul sih. Rasa kemenangan, lebaran kemenangan. Lebaran. Menang apa? Kemenangan apa? Apa tuh kemenangan? Indonesia. Mana kemenangan? Kan. Indonesia. Menang bola. Ya kan? Lebaran ya, itu hari kemenangan kan? Hari kemenangan lah. Hari kebahagiaan. Ya hari kebahagiaan lah. Hari lebaran itu kan memang hari apa? Bersukaria. Bersukaria umat Islam. Hari raya. Memang hari raya kita itu ada dua kan? Iya. Idul Adha, Idul Fitri. Berarti itu yang harus betul-betul pesta. Maksudnya pesta. Ya kita nampakkan lah. Kegembiraan. Kegembiraan dengan pakaian baru. Hidup baru. Hidup gimana hidup baru? Hidup baru. Maksudnya, mana yang baru? Namanya, ya kalau belum nikah macam mana hidup baru? Iya. Bukan kepribadian. Kepribadian nanti kenapa rupanya? Ibadah. Gak kepribadian ganda kan? Enggak. Bahaya itu. Nanti ini padil nanti jadi siapa? Ibadah dia apa kan? Ditingkatkan. Ya itu harus. Nah, karena itu kan itu pengaruh Ramadan kemarin tuh tahajud di sini kan? Kita tengok aja nanti. Intikap dari sini. Hari. Lima waktu pun di sini. Harus meningkat. Gitu. Nanti kita tengok aja nanti bersebarnya siapa yang rajin masjid. Siapa? Ya tetap yang rajin. Yang tetap yang sana. Imam yang paling rajin ke masjid. Imam di mana? Di sini lah. Imam sama muazin. Ya paling rajin. Paling rajin. Apalagi yang pegang kunci masjid. Oh itulah paling cepat datang. Kalau ansip? Ansip cepat sini lah. Ansip belakang. Aman. Tugas negara. Jaga keamanan ya. Jaga keamanan. Dari mana? Biasalah, udah agak sepi tamu, udah agak baru bisa keluar. Baru sibuk kali lah. Namanya orang penting. Di open ya, Pak. Itu harus paham lah, namanya orang tuh sibuk. Iya, gimana? Namanya jadi dana 10.000 malah untuk beli apa. Tapi lebaran dapat THR. Siapa yang ngasih? Siapa lagi? Kan duitnya udah habis, Wiri. Oh dikirim ke apa? Dikirim separuh, bayar utang separuh. Udah habis. Separuh lagi, gak ada lagi ya? Baru gak ada lagi. Makanya sedih ya. Suntuk ya. Biasanya kan orang perantau kan pulang nih, menantang nanti dikasih sedikit. Bisa lah. Nanti lah, sebentar lagi. Dari aku. Dan sana mau keliling nih tempat. Yang misalnya kan orang perantau bawa mobil ya. Mau bertamu ya. Bertamu. Cici bertamu sih. Ya gitulah, kalau ada masuk-masuk mobil gitu ke kampung lumayan, kita. 10.000. Atur dikit. Pak, dari mana gitu. Aman. Cari-cari muka, kan mukanya nggak ada. Cari muka. Jadi kalau lebaran tuh nggak perlu, nggak mesti pakai baju baru? Ya kalau ada sih pakai nggak apa-apa. Tapi kan dalam rangka tugas. Oh iya juga ya. Polisi aja ada nggak jumpa polisi lebaran pakai baju bagus, pakai baju baru gitu. Pakai baju dinas kan? Ada ya. Lagi kerja sih. Polisi ya, ini cuti kan juga. Paling polisi cuti lah. Ya. Polisi yang nggak tugas di jalan. Tapi ada juga yang nggak pakai baju. Polisi tidur. Ah. Tiap hari dia gosong ya hitam loh. Polisi tidur. Kenapa itu kok senyum-senyum gitu? Nah, udah ada PRW nih. Awaknya mantap lah. Ada lah. Dapat lah. Oke lah ya. Apa? Kegembiraan gak apa-apa. Pakai baju bagus. Makanya anak kecil kan suka kan. Iya. Kalau kayaknya kalau gak, belum pakai baju baru itu gak lebaran dia. Jadi selain nerima tamu mana aja PRW? Keliling-keliling apa? Biasa kan apa? Jalan-jalan. Ya, apalah biasa pada datang sih anak-anak kecil, tetangga, saudara. Nyari duit ya. Pak RW THR. Aduh, tuh udah awal pas-pasan ya. Iya. Anak banyak ya, PRW. Anak banyak. Udah satpam, udah hansip minta-minta duit terus. Udah iya. Hansip numpang hidup gitu. Mana itu harus sama jawab PRW itu. Lo enggak aman lah. Jadi selama puasa di rumah aja nih. Makanan? Ya gitu, ya sahur kebanyakan gitu, tapi keliling lah. Keliling ya? Kan udah dianggap kayak anak sendiri. Cocok juga ya. Udah bertemu tempat Bang Slamet belum? Pak Slamet? Ah males aku juga. Kenapa? Tapi mau di... Tapi belum pernah nampak aku sih. Biasa kalau lebaran dia ke tempat keluarga besar aja dulu. Oh iya. Ya. Tapi dari baru waktu berdebat utama nggak perlu nampak aku. Iya ke apa ke kampung sebelah. Pergi kita. Rumah Sabu Nabil di sana. Hah? Rumah Sabu Nabil? Itu pulang kampung. Pulang kampung. Sabu Nabil mudi. Mudi. Iya.
Inilah yang asli-asli orang sini ya. Ya kita ya. Macam mana mau mudik? Kita ya pulang dari jauh lah ke sini. Ya dirinya lah mudik ke sini, mudiknya. Mudik ke sini. Pulang-pulang nuker duit. Tuh. Nuker duit. Itu nggak mudik? Udah berbuih muncung. Oh iya iya. Nah, memastikan ya, aja tadi. Memastikan aja. Gak nampak antum kayak ini aku. Iya, antum jangan sensitif gitu. Anak. Mudik pun kemana? Dia kan sebatang kara di sini. Sedih kali ya. Gak apa-apa ya, karena keluarganya ini. Jadi dulu ceritanya di mana lah dapat nih? Dipungut di mana nih? Kok bisa lah dianggap ya? Belum menjadi singgung lagi. Jadi singgung. Sedih, sedih kalau enggak. Kita harus bergembira. Ya, soalnya kan bersedih. Lebaran pun dia kayak orang enggak ada ini. Jangan jawab. Nanti berbeda dengan yang kemarin. Jangan lupa aja itu ya. Jangan jawab. Iyalah, Papa ini mumpung masih di hari gembira. Ya. Kita manfaatkan momen ini gitu. Karena ini memang syiar kita. Jangan nanti bikin hari raya di... Buat di momen lain, nggak boleh. Nggak boleh ya? Berarti iya. Cuma dua hari itu aja ya? Dua hari itu aja, Lebaran, Idul Fitri. Makan-makan, baju baru gitu. Apalagi yang mewah itu Idul Adha sebetulnya kan. Iyalah, makan daging, kurban. Jadi ini nggak makan daging? Bisa lah. Ya kalau duduk-duduk ini bisa juga makan daging. Banyak lagi bahaya orang lain, makan daging juga. Udah bangkai. Makan daging nggak berasa. Oke lah, gini aja lah sekarang. Makan-makan dulu. Bawa ke sini apa makan di sana? Sini aja. Coba sini aja ya. Banyak rumah makanan semua. Sambung ganti baju kan? Iya, baju lebaran ya. Oke lah. Enggak makanannya banyak enggak? Ya kita angkut ke sini yang ada. Tapi katanya tadi sisa-sisa. Kalau PN tinggal yang kremes-kremes itu tinggal apa? Kue bawang yang udah digigit. Tapi ada syukur ya apa yang ada. Ya juga ya. Stop. Udahlah ya. Udahlah bawa ya. Mau dibantu enggak? Ya bantulah. Emang nah, makan belum, mana tahu ada kue-kue apa gitu, roti sama itu. Ini lah mau diambil. Yaudah, pokoknya ngikutin nanti ke rumah. Ya udah, Luan. Ya. Ya, Bil. Yuk, nangkar kita ya lah. Udah diundang Pak RW gini. Lumayan ya. Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili keluarga besar Salam TV dan Radio Arisalah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum Idul Mubarak alaina wa alaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum Idul Mubarak علينا وعليكم